Seorang pengendara motor tewas saat terlibat kecelakaan di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Pemotor diduga mengantuk dan kehilangan kendali sehingga menabrak pagar besi. Pengendara motor ini tewas seketika usai mengalami kecelakaan. Korban mengalami luka di bagian kepala dan leher. Kencangnya tabrakan membuat motor dan gembok pagar besi rusak hingga pagar terlepas. Kecelakaan ini terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor melintas dari arah Kampung Melayu menuju Tebet. Korban kehilangan kendali kendaraannya yang diduga mengantuk. Hingga akhirnya menabrak pagar besi dengan kecepatan tinggi.